Sabtu 2 November 2019. Dokumentasi kali ini diawali dengan aktivitas di depan sekolah. Terlihat beberapa siswa berpamitan dengan orang tua mereka untuk belajar bersama Bapak Ibu Guru di sekolah. Kemudian mereka disambut Bapak Ibu Guru di pintu masuk sekolah. Pukul 7, bel berbunyi. Kegiatan dimulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu mengucapkan janji adiwiyata. Kegiatan belajar siap dimulai. Di tengah kegiatan belajar, hujan turun cukup deras. Suhu udara yang biasanya panas, kini menjadi sejuk. Pukul 12 siang, siswa pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan belajar mengajar selesai. Beberapa menit kemudian, hujan kembali turun. Beberapa siswa merayakan akhir pekan mereka dengan berhujan-hujanan. Pukul 3 sore, kegiatan sekolah diisi ekstrakurikuler. Salah satunya adalah Paskibra. Dari sinilah nanti akan muncul generasi baru regu andalan SMPN 3 Meranggen. Selesai kegiatan, regu andalan kelas 8 dan 9 mengadakan syukuran dengan makan bersama. Sebelum dilaksanakan lomba Paskibra hari Minggu kemarin, regu andalan mengumpulkan dana untuk kebutuhan lomba dengan menjual beraneka macam jajanan di sekolah. Separuh dari hasil keuntungan tersebut disimpan untuk kegiatan perlombaan lain. Sisanya digunakan untuk makan bersama. Pukul 5:30 sore, secara tiba-tiba, temanku mengajakku untuk menjenguk teman kami yang sedang terkena penyakit tipes di Rumah Sakit Pelita Anugerah Meranggen. Sebelum sampai rumah sakit, di sekitaran rumah sakit kami membeli beberapa buah-buahan untuk teman kami yang sakit. Saat teman kami yang lain membeli buah-buahan, tiba-tiba teman kami yang sakit menelpon, memberitahu jika ia sudah sampai di rumah. Waduh. Tanpa berkomentar banyak, kami kembali ke Pucang Gading, menuju ke rumah teman kami yang sakit itu. Sampai di rumah teman kami, kami semua tertawa, menertawakan kami yang kurang informasi ini. Tak lama kemudian teman kami yang lain pun ikut datang menjenguk. Setelah salat maghrib, kami pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya.